pagi. Ini bersama lagi dengan pria ini. Dia adalah orang yang menemani saya untuk nyoba-nyobain hal baru. Dan hari ini kita mau nyobain naik LRT. LRT dari daerah Cibubur. Cibubur. Entah kita mau kemana. Nggak tahu. Pokoknya sampai di ujungnya. Ya kan? Sampai ujungnya LRT itu. Mari kita coba. Jadi lewatin Cibubur Junction, guys. Terus ini ada masukannya. Ada jalan sendiri. Nama stasiunnya Harjamukti. Hari berturut-turut minum itu tuh kopi yang dari Poin, tapi ice. Pantas. Itu dia stasiunnya. Nggak apa-apa. Sini aja Pak. Makasih. Ya, Hajar Mukti deh. Tinggi ya eskalatornya kemarin di WUS, jadi kita bisa bayar pakai flash atau nggak e-money. Ini aku udah siapin flashnya, jadi kita bisa langsung ngetap. Nah gini nih, kita masuk, semuanya biru-biru. Langsung masuk? Yes. Wow, itu dia mesinnya. Mana? Kanan. Oh ya. Oh, ini petanya nih guys. Tuh, turunnya di mana aja? Seperti itu. Ada layanan pelanggan. Kita bisa naik ke atas. Wow, makin lama makin naik. Oh, ini ke duku atas. Berarti berapa ya? Sekali ngetap 8 ribuan ngetap, pokoknya ini kartu sakti dari ujung. Oh, tuh udah ada tuh. Ada menit lagi kereta tadi berangkat ke jalur stasiun Duku Atas. Hati-hati saat melangkah, perhatikan celah peron. Kenapa sih lu gak sebelah-sebelahan sama gua? Keluar dari situ tadi, ya kan? Terus langsung belok ke kanan. Terus di sini ada pilihannya, kamu mau keluar atau mau naik MRT, KRL atau kereta api bandara. Nah, berhubung aku mau ke GI, kita nyambung MRT, ya kan? Seperti itu. Itu tadi aku turunnya dari situ, guys, tuh. Ya kan? Ya, disambut dengan lumayan udah bersih loh ini kolamnya. On the best ya. Kolam. Apa dong? Kali. Abis nggak bergerak. Tapi ini kok nggak ada. Harusnya dia ada toko-toko ya di sini ya. Iya, lucu tahu kalau jualan-jualan. Ini kayaknya kalau malam agak seram ya dek. Masih. Ini jalannya masih jauh. Tapi sudah melewati. Tuh. Melewati perkantoran. Ah oh, itu tulisan begini. Tuh. Ada yang jualan, guys. Tuh. Kita turun sekarang ke bawah. Enggak ada lift ya. Jadi kalau kamu kakinya sakit ya derita lu. Dari sana tuh tadi, guys, jalan kaki nih kereta lewat. Yeay. Nah, itu kereta kemana? Itu kayaknya ke Bogor. Bandara.
Nah, jadi kita tetap harus sediakan ini karena kita mau keluar harus bayar pakai ini. Oke? Itu dia. Kita harus jalan lagi. Kita masuk sini cuma buat ngetap, buat akses ke sambungan ke MRT. Agak jauh ya, guys. Nah, kalau ini apa nih? Ini keluar. Enggak, ini apa? Oh, luar biasa. Itu dia tuh stasiunnya. Wow. Kita mau nyambung ke MRT. Umi, tolong saya difoto di atas ini. Hai. Kita nunggu di sini nih. Hai. Ini udah nyampe keretanya. Di situ ternyata. Kita nunggunya dari sini. Nunggu dulu, Umi. Nah, baru kita masuk. Ini jauh-jauh loh dia dari perbatasan antara Jakarta dan Indonesia dan daerah bagian mana gitu, gua nggak tahu. Ini kita dapat hadiah, ya Allah. Penyerahan. Semoga suka ya. Semoga suka. Let's go. Sini aja, mereka nyebrang. Iya dong, 1,2. Iya kan, KTPS berapa? 1,2. Wes, bisa kredit mobil dong. KTPS dong. Sini. Bisa kredit mobil dong, Ana. Kita nunggu sini, mereka nyebrang. 1,2 kredit mobil. Nyebrangnya situ kan? Situ, Santo. Zebra cross. Kita tunggu situ, nganterin situ aja. Oh, itu sama gue. Kita sini aja. Aku mau ke Budi. Kalau mau ke Budi. Cuman julung lu gue sama Umi. Mereka kan kembali ke GI. Motornya kan pakai cepat. Ini stasiun di sini. Biar nggak muter-muter nih. Atau kita naik Grab turun di mana? Dua rute. Apa kalau kita? Iya, bisa turun. Iya, orang di London. Gantian mulu masuk. Apa? Jangan pegangin mulu. Bunga atau jadi air, Pak.
Emang bisa dimakan langsung gak sih sebenernya? Well, sama ini katanya yang kotor ya. Nah, kalau yang kayak di hutan, biasanya orang ngambil di gini-gini. Terus dibolongin, terus dikasih rem, dikasih apa, baru ice ball. Tapi yang benar-benar jauh dari sini. Iya. Kalau di kota mana? Sama teman-teman Eke tuh, ya kan? Ih. Selamat pagi dari Indonesia. Melaporkan saya hari ini mencoba naik apa nih? Transjakarta. Sama dengan pria itu. Kita dress code kita minta, ya kan? Nah, ini kondisinya. Kemarin kita naik LRT. Sekarang kita mau ke Century Park sih gue bilangnya. Central Plaza. Central CP. Oh, ada ketemuan lagi. Jadi katanya dia naik ini aja langsung ngusut. Seperti itu kondisi. Sekarang saya mau potret dulu. Iya. Situasi stasiun Transjakarta. Pintu F ke sana. Jadi kita lagi transit. Transitnya tunggu DJ yang ke Dragon. Perjalanan masih jauh. Ya, kita menemukan busnya, ya kan? AC-nya dingin lumayan dan dapat duduk nih, guys. Dari sini kita tinggal duduk manis dan sampai kita udah nyampe ya. Ini sudah mau dia mau mandi dulu. Dia di depan gym ya. Iya, mandi di depan gym. Oke loh. Asal kamu sabar, tawakal. Ada rujak bebek, guys. Hey, Mama cinta. Kita kemana kesini? Berhasil sampai di Central Park. Melewati itu. Tadi naiknya dari sana tuh. Dari sana tangga. Lutut aing udah mulai enggak kuat. Ya Umi. Central Park. Yuhu dan danau. Ayo. Akhirnya si bocah. Kenapa dia kurus banget? Kok kurus banget sih kamu? Bahagia. Beda loh ya kayak kemarin ya. Tersakiti. Enggak lah. Ayo makan lah, aku mau pingsan lah. Asik. Kita mau makan makanan Manado. Tapi di kantin karyawan. Iya, di kantin karyawan. Jadi ini kita makan tuh kayak di tempat kantin karyawan gitu di Central Park. Lucu banget gak sih, angin cepoy-cepoy dan makanan begini. Semua ini cuman habis 50 ribu. Tuh, nah ini hebat banget dah. Ya kan?